tapi ya kita ambil hikmahnya, ibu bisa eksplor banyak nanti dari materi-materi yang sudah disiapkan nanti ya. Materinya banyak ibu. Iya. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk bisa membahas semuanya sudah disiapkan. Jadi nanti silakan aja ibu bisa banyak bertanya kepada instruktur kita yang sudah hadir, alhamdulillah Pak Isa Prapta Utama. Nah, beliau dulu sedikit backgroundnya itu saya ceritain. Sudah kurang lebih 16 tahun beliau di Becukai sebagai auditor senior. Sebelumnya melakukan persendiri, pengen jadi konsultan. Sekarang dia berada di pihak bordir bu. Jadi beliau juga sekarang aktif sebagai konsultan kepabianan, juga kuasa hukum di pengadilan pajak. Ketika top origin atau form D elektronik, misalnya itu dari Thailand gitu ya, pakai ya form D. Nah, ketika si pemerintah Thailand yang buat form D, ya, ketika dia di-enter, itu maka datanya masuk ke sini. Langsung masuk ke pemerintah Indonesia. Seperti itu. Begitu juga kalau misalnya pemerintah kita membuat form D, ya, datanya nanti langsung masuk ya, ke sana, ke pemerintah sana. Seperti itu. Nah, itu perlu catatan dari namanya ASEAN Singapura.